Keren sekali. Hari ini tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Saya berada di sebuah kelenteng Putung Biur. Tepatnya berada di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. Saya bisa jalan-jalan melihat kelenteng ini yang 5 tahun yang lalu semuanya terbakar habis. Namun ada satu cerita menarik. Dari semuanya yang terbakar, ada satu hal yang tidak terbakar. Itulah altar tempat memuja Dewa Bumi. Aneh. Mari ikuti saya lihat-lihat kenapa altar Dewa Bumi tidak terbakar sementara yang lain terbakar. Masih dengan saya di Sainfo. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa share. Oke, ikuti saya. Jadi pada saat ini kebakaran tahun berapa Bu? Tahun kebakarannya itu? Kebakaran itu tahun berapa ya? Tahun berapa? 5 tahun ini. Ada satu yang tidak terbakar. Altarnya satu ini. Yang mana ya? Satu ini. Yang ini. Cucuan ini bilang. Ini. Oh ini geser, Dewa Bumi. Geser, ya. Ini altarnya untuk Dewa Bumi. Iya. Wushu ini. Wushu ya. Oh Wushu 5. Ya. Ini salah satu altar Dewa Bumi yang tidak terbakar. Yang lainnya semuanya terbakar. 5 tahun yang lalu Otong Bio ini terbakar dan ini yang tidak terbakar. Altar Dewa Bumi. Kayaknya pantas ini ya, karena bumi ya, bumi dengan api bisa meredam buminya. Selanjutnya kita lihat I Gusti Ngurah Subuh ada di kelenteng. Dari sini kan? Oh dari sana ya? Hah? Dari sana. Tempat lagi terus di situ. Ada nomor apa? Thank you.
ada ke ganjilan Pak mengenai kenapa satu patung itu tidak terbakar itu. Ada mukjizat ya. Sementara patung yang lain semua hancur Pak. Itu patung apa namanya Pak? Ucu. Namanya. Ucu. Ucu itu. Lima. Ucu itu cucung nenek moyang. Oh lima nenek moyang. Oke. Ya tadi sudah kita lihat. Ya, kita menuju sebuah altar yang tidak bisa terbakar walaupun terjadi kebakaran besar. Inilah altar yang tidak terbakar itu, ya. Sebuah tempat untuk menaruh sesaji dan sebuah patung dewa bumi.